Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada tuan-tuan, kita mulakan dahulu muhadarah kita pada malam ini dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Khabar tuan-tuan puan-puan, kaifahalukum jami'an al-yawm. Moga-moga semua ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, hari ini dapat kita menyambung lagi ya kelas kita, dapat kita meneruskan lagi ya kelas kita seperti biasa. Saya mohon maaf, hampir 2 ataupun 3 minggu saya tak dapat on kelas live dengan tuan-tuan. Jadi untuk minggu ini kita sebenarnya dah masuk sesi yang ke 129. Jadi dah episod 129 ni tuan-tuan, maknanya banyaklah yang kita dah kongsi, sama ada tajuknya tu melibatkan tajuk asas ataupun bab-bab yang advance ya, yang mutaqaddim. Baik. Untuk minggu ini, kita akan berkongsi satu lagi maklumat baru untuk tuan-tuan, tetapi saya nak ingatkanlah ya. Sebelum kita mula ni, mungkin tuan-tuan yang ikut kita di Facebook boleh share dulu di Facebook link kelas Asas I'rab dan Tadabbur sesi malam ini. Dan mungkin yang ibu-ibu ayah-ayah yang mengikuti kelas kita di Zoom, mohon jasa baik tuan-tuan juga untuk kongsikan ya, link kepada kawan-kawan di Telegram, WhatsApp dan lain-lain social media. Baik. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Tajuknya tuan-tuan, saya minta ibu-ibu ayah-ayah boleh tanda dahululah ya, tajuknya. Tajuknya itu ya, berkenaan dengan ayat ataupun berkenaan dengan balaghah al-Quran, balaghatil Quran wa fasahati ya, wa fasihi. Baik. Tajuknya ya, adalah ya, tentang min fasihil Quran wa balaghati ya. Antara ciri kefasihan Al-Quran dan ciri balaghah Al-Quran, ketinggian bahasa Al-Quran. Fasih bermaksud kefasihan ataupun kekuatan ayat, dan balaghah ni kita boleh faham tuan-tuan ya, kiranya ketinggian lah ya, ketinggian ya, ketinggian gaya bahasa ataupun ketinggian susunan perkataan Al-Quran.
contoh yang diberi tuan-tuan adalah daripada ayat 7 Al-Qasas. Jadi saya minta ibu-ibu ayah-ayah jangan lihat dahulu apa terjemahan dia, apa asbab nuzul, biar dulu. Nanti kita akan jelaskan pada tuan-tuan mengapa kan. Mengapa Ustaz bila ini untuk makluman tuan-tuan ni contoh fasihil Quran wa balaghati ni tuan-tuan, ulama lughah mengambil contoh daripada ataupun yang berkaitan dengan Quran dengan memetik ayat 7 Al-Qasas. Mengapa diambil ayat 7 Al-Qasas ni sebagai contoh fasihil Quran wa balaghati, ya, antara contoh kefasihan Al-Quran dan ketinggian gaya bahasanya, apa istimewanya ayat 7 Al-Qasas ni. Baik, jadi saya ingatkan ya tuan-tuan sekali lagi untuk ibu-ibu ayah-ayah biarkan dahulu terjemahan dia, sebab kita nak bincang dahulu perkataan baik kalimah baik kalimah, kita nak pergi ayat baik ayat, dan nanti di hujung kita akan jelaskan ya kepada tuan-tuan ya mengapakah ulama lughah memberikan contoh untuk balaghah Al-Quran dengan mengisyaratkan kepada ayat 7 Al-Qasas. Baik. Qasas ni ya tuan-tuan, qasas ni satu bentuk isim lah ya. Ni sekadar untuk makluman ibu-ibu ayah-ayah ya, satu bentuk isim yang merupakan jamak taksir tuan-tuan ya, plural. Satunya itu adalah kisah. Satu story, satu cerita tuan-tuan, Arab menyebut kisah. Ya, kalau banyak ya, jamak taksir yang untuk yang tak bernyawa disebut qasas. Ya, itu ceritalah tuan-tuan ya. Sememangnya Quran ni memang banyak cerita. Ya, cerita tentang perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ya, madi, mudhari' dengan al-mustaqbal. Apa ayatnya tuan-tuan? Ayat 7 Al-Qasas. Mari kita sama-sama lihat dahulu. Baik, ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم. Baik, tuan-tuan tak perlu khawatir ya, mungkin nampak sakakan banyak ya, yang kita perlu bincang, tetapi sebenarnya kita akan pergi yang penting terlebih dahulu dan kita akan nanti sambung kepada bahagian-bahagian yang berkait. Untuk peringkat awal, saya nak remind pada ibu-ibu ayah-ayah semua ya, sebaiknya tuan-tuannya al-afdal ya, lana an an nufarriq terbaik ataupun peringkat ataupun step pertama yang perlu kita ambil adalah kita tafriq, kita pecah-pecahkan ayat tu. Sebab ni ibu-ibu ayah-ayah perlu maklum ayat yang panjang ni macam biasalah kan. Saya dah pernah ya inform pada tuan-tuan ayat Al-Quran biasa begitu. Dalam satu ayat 7 Al-Qasas kita perlu faham di situ ada beberapa ayat. Dalam buku lughah tuan-tuan ni, dalam buku ma'ani yang saya rojok ya, dan ini ya, sebenarnya tuan-tuan juga boleh rujuk dalam tafsir tafsir Al-Qurtubi, karangan Al-Imam Al-Qurtubi ya, ini pun ada diceritakan tuan-tuan. Bila ibu ayah-ayah bilik tafsir Al-Qurtubi, tuan-tuan ayat 7 Al-Qasas, di situ ada cerita panjang sikit. Okey. Ni ada berapa ayat Ustaz? Ada berapa ayat yang kita kena bahagikan, yang kita kena tafriq?
dalam tafsir dan dalam buku lughah tu tuan-tuan ni, seingat saya ada disebutnya ayat ini boleh dibahagikan tun qasamu hadhi al-ayah ila thaman al-jumal. Thaman tu nombor berapa? Thamaniyah. 8. 8 ayat thaman jumal ni tuan-tuan tanda dulu. Nampak banyak tapi nanti tuan-tuan ni dengar ni ustaz cerita ulang je pola ayat i'rab ya, fi'il itulah, fi'il inilah ya, i'rab itu, i'rab ini, pola ayat macam mana yang ibu-ibu ayah-ayah dengar dalam muhadarah kebiasaan itu yang kita akan ketengahkan. Tak ada apa-apa yang sukar pun lah. Baik. Ayat pertama, wa auhayna ila ummi Musa. Al-jumlah al-ula, wa auhayna ila ummi Musa. Tuan-tuan tanda dulu. Ya? Al-jumlah al-thaniya hiya an ardi'i. Hadha huwa. Baik. Al-jumlah al-thalithah, third punya ayat, ibu ayah tanda, fa'idha khifti alaih. Ya, ini al-jumlah al-thalithah. Baik. Al-jumlah al-rabi'ah, ayat yang keempat, fa'alqihi fil yam. Okay. Baik. Al-jumlah al-khamisah. Ya, ayat kelima, tuan-tuan, wala takhafi, ibu ayah pecah-pecahkannya. Dan yang keenam, wala tahzani. Habis ustaz, kalau ustaz kata wala takhafi itu satu, ya, dan wala tahzani itu satu, kenapa dalam contoh ni digabungkan? Ya? Ayat ini saya terlepas pandang. Tuan-tuan, pisahkan. Yang kelima, wala takhafi. Keenam, wala tahzani. Ketujuh, kelapan, apa ustaz? Inna radduhu ilaik. Ayat yang ketujuh. Dan yang kelapan, tuan-tuan, waja'iluhu minal mursalin. Jadi ada lapan. Ha. Apa special ni? Ustaz ni sampai ustaz kata ya, ayat ni ada ciri kefasihan Al-Quran dan ayat yang menampakkan ya, ketinggian bahasa Al-Quran, ayat tujuh Al-Qasas. Okey. Dalam itu tadi kita dah sebutkan, kita dah jelaskan kepada tuan-tuan ya, ada lapan, isi lapan, saman jumal qasirah, ada lapan ayat pendek ya, ayat yang lengkap. Jadi apa yang dalil ataupun buktinya kan, sampai ustaz ya, ulama mengelaskan ayat ini menonjolkan ciri kefasihan Al-Quran. Ayat ini antara ayat yang menyerlahkan ketinggian balaghah Al-Quran. Satu, tuan-tuan nampak ada lapan kan? Okey, kita nak bincang sekarang. Baik. Baik. Ayat ini, tuan-tuan agak-agak tentang siapa? Temanya tentang apa, tuan-tuan? Mestilah ada berkenaan dengan Musa, satu watak utama tuan-tuan dalam ayat 7 Al-Qasas, dan juga Ummi Musa ya, ibu Nabi Musa, dan juga Musa ketika bayi, wahwa sabi. Ini tuan-tuan tahu kan, saya kira ibu ayah ya, biasa dah dengar kisah Nabi Musa tuan-tuan yang suatu bayi kan, dengan ibu dia, tuan-tuannya zaman pemerintahan Fir'aun, tuan-tuan mungkin dah ada dah bayangan cerita di situ, itu tema utama. Siapa yang terlibat ustaz? Musa. Tetapi sebelum kita kata masa peringkat awal lah, Nabi Musa baru lahir, tuan-tuannya bayi dengan ibu dia. Itu watak utamalah yang tuan-tuan perlu faham. Sebab ya, ada disebut kalimah ibu dengan Musa. Baik. Macam biasa tuan-tuan, kita nak pergi ya, satu persatu kalimah ya, dengan ibu-ibu ayah-ayah. Jika isim ya, isim yang kerap apa namanya, jika fi'il nak minta tolong ya, ibu-ibu ayah-ayah untuk labelkanlah fi'il apa, pola ayat dan
kalau ada keperluan untuk kita bincang tentang i'rab, kita akan ketengahkan juga. Ini di samping pola ayat secara umum lah. Baik, ayat yang pertama, wa auhayna ila ummi Musa. Baik. Ni ada waw di awal ni. Yang waw di awal ni tuan-tuan ni, biasa waw di awal ayat tu berkaitan apa? Istinaf awal ayat kan. Terjemahnya dan permulaan ayat. Tetapi tak dinafikan kebanyakan tafsir ni tuan-tuan ni, kebanyakan tafsir kalau ni ibu-ibu ayah-ayah ni lihat dalam tafsir tuan-tuan ni, wa ini tidaklah dikatakannya dengan istinaf permulaan ayat kerana ada sambungan cerita antara ayat yang sebelumnya, ayat 6 dengan ayat 7 ni ada alaqah, ada silah, ada kesinambungan cerita. Maka tak berapa sesuai tuan-tuan kita katakan waw ni istinaf sebab dia sambung lebih kepada ataf lah. Ataf dan. Baik. Kemudian kalimah auhayna. Tuan-tuan bila kita sebut auhayna, apa yang ibu-ibu ayah nampak tuan-tuan ni? Dia ada na di hujung kan tuan-tuan ni? Bila perkataan Arab ni tambah hujung ni mesti berkaitan apa? Fi'il kata kerja apa tambah hujung saja tuan-tuan? Ma, madi. Jika tak dapat, tuan-tuan kena refer dalam modul yang kita dah bekalkan. Yang ibu-ibu ayah-ayah dah beli tu ataupun apa-apa nota lah yang tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh rujuk untuk kita lebih nampak dia tambahan di hujung lah. Biasa hujung-hujung ni memang fi'il madhi, past tense. Bila hujungnya na, yang macam ibu-ibu ayah-ayah maklum, setiap fi'il Arab ada satu domir kan, kata-kata nama diri kat dalam. Na ni maksudnya apa? Kami, jadi kat dalamnya ada apa? Ada domir nah, nahnu, ka, kami ya. Baik. Kami sebab fi'il madhi ya, telah ya. Baik. Okey. Di sini ya, kami di sini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ini yang saya biasa maklumkan kepada ibu-ibu ayah-ayah. Kadang-kadang tuan-tuan dalam ayat Quran Allah bercerita tentang zatnya, tentang dirinya, perlakuannya dengan menggunakan aku, kita fahamlah. Tetapi bila menggunakan kami, itu maksudnya apa? Sebagai simbol ta'zim, keagungan dan kebesaran Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra. Kami yang auhayna. Kami yang memuliakan. Walaqad karamna. Tetapi ada juga pandangan tuan-tuan ni yang mengatakan bahawa bila Allah bercerita tentang dirinya, tentang perlakuannya dan menggunakan kami, itu bermerti merujuk kepada mulkillah, merujuk kepada muluk Allah, kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana kita boleh ambil lah. Tapi kami itu Allah. Baik. Tuan-tuan tanda saja, kami ini untuk simbol ta'zim ya. Li ta'zim sya'nihi wa qudratihi. Baik. Ayat mula dengan haraf ataf kan. Haraf tak ambil kira dalam kita menentukan pola-pola ayat dalam kita menentukan jenis ayat. Jadi tuan-tuan ambil kira yang bermula dengan auhayna. Bila ayat tuan-tuannya bermula dengan auhayna. Jadi ayat itu kita namakan apa tuan-tuan? Al-jumlah allati tabda'u bil fi'il nusammiha madha. Kita namakan apa? Tayyib, jumlah fi'li, fi'liyah kan bermula dengan fi'il. Maknanya tak adalah mubtada ke ustaz, subjek,
tak adalah khabar ke, sebab ada pelajar begitu tuan-tuan ya. Ni ustaz bincang ni, aku kena cari ni mubtada ni. Aku kena cari mana khabar. Dia lupa tu. Kalau mubtada khabar tu dalam jumlah ismi, ismiyah yang bermula dengan isim saja. Maksudnya wa'auhaina sampai Musa ni ustaz ya, tak adalah mubtada subjek ya. Khabar predikat dua elemen wajib jumlah ismiyah tu tak adalah. Okey. Lagi satu, saya nak tanya sejujurnya dengan ibu ayah. Ya. Kalimah auhaina ni tuan-tuan ada perasan tak tuan-tuan? Kalau kita ulang tuan ni mungkin tuan-tuan tak perasan kalau kita menyebut sekali dua. Tapi kalau kita kerap sebut tuan-tuan ni auhaina ya, auhaina auhaina, tuan-tuan tutup sikit alif tu, ya, tuan-tuan tutup sikit na tu kan. Sebab ya tambahan-tambahan kan. Kita nampak ada tak hampir dengan cakap Melayu wahyu. Tapi wahyu di sini tuan-tuan perlu faham ya. Wahyu di sini bukannya wahyu yang kepada Nabi Rasul, sebab ini kepada Ummi Musa. Ibu Musa bukan Nabi, bukan Rasul kan. Jadi auhaina wahyu di sini maksudnya apa? Ilham. Ilham ni tuan-tuan kena jelas. Ada pelajar tuan-tuannya pantang nampak al-wahyu, auhaina terjemahkan wahyu. Sedangkan ini Allah berikan ilham tuan-tuan. Contoh tuan-tuan boleh bayangkan ibu Musa, Allah beri ilham pada diri dia buat itu, buat ini, begitu. Itu maksud auhaina ni. Bukan wahyu yang seperti para Nabi Rasul dapat. Tuan-tuan kena clear. Takut nanti salah faham, nanti kita kurang tepatlah kefahaman ayat tu. Baik. Tapi itu bukan cerita utama saya nak jelaskan pada ibu-ibu ayah-ayah. Sebab yang lebih utama tuan-tuan adalah auhaina itu sendiri. Apa akar dia tuan-tuan? Okay, akar dia ada alif hamzah, wawha dengan tuan-tuan nampak ada ya kan di hujung ni. Yang ya di hujung ni tuan-tuan, yang baris mati ni dia ya sebab dia melekat dengan na. Kan fi'il madhi tambah hujung na, ada nahnu kami Allah, na tahu kata akar. Ya? Alif tu ambil balik, waw tu ambil balik, ha tu ambil balik dengan ya. Ya tu pada asalnya apa? Alif maksurah. Alif maksurah ini adalah yang ya tak ada titik. Al-ya bidu in nuqtah. Dia kosong je. Macam mana tuan-tuan nampak hujung Musa ni kan? Itu alif maksurah. Maksur. Maksud tulisnya begini tuan-tuan ni. Ada yang tulis begini. Maksurah. Ini bukan tuan-tuan. Dia yang atas ni. Maksurah. Kenapa ustaz ulang 2-3 kali ustaz kalimah akar auhaina ni? Kerana bila ibu-ibu ayah-ayah nampak kalimah ni, kita dah pernah cerita dengan tuan-tuan, bila kata akar tuan-tuan ni hujung baris atas, sepatutnya kalimah ini yang saya tik ini, hujungnya ini alif maksurah, dia kena baris atas lah tuan-tuan ni. Tapi sebab huruf sakit, harfun min urufil illah, boleh ke baris atas? Tak boleh, biar baris mati. Empat huruf dalam adhuwa, fi'il madhi, kata akar, basic words. Tuan-tuan agak-agak bila word begini apa? Dia masuk wazan yang nombor berapa dalam kita punya modul formula, dalam kita punya modul. Saya pernah pesan kan, bila jumpa kata akar, ya, ibu-ibu, ayah-ayah nampak awalnya tu ada hamzah ya, tuan-tuan. Hamzah ini macam nombor dua, jadi terus tangkap dia berkaitan wazan nombor dua. Settle. Itu cara paling senang lah. Saya dah pernah pesan dengan ibu-ibu ayah-ayah, takut tuan-tuan tak perasan. Maksudnya ustaz, kalimah tu kita nak bunyikan akar dia, kita kena ikut wazan nombor dua. Ar-raqam, hadar raqam, raqam athani. Bila tuan-tuan sebut, tuan-tuan cuba sebut. Af'ala, af'ala, dapat apa? Au, haya kan? Hujung ni huruf sakit, kena baris, mati. Dia ada maksud apa? Siapa ingat? Saya pernah pesan dengan ibu-ibu ayah-ayah. Wazan nombor dua, ada tambahan terjemahan apa tuan-tuan? Boleh share tak? Wazan nombor dua, ada tambahan terjemahan apa? Okay, baik. Me dengan, kan? Nanti tuan-tuan boleh confirmkan balik.
betul ke tidak dia derma dengankan kami Allah Subhanahu wa taala telah pun mengilhamkan. Barulah muli diterjemah tuan-tuan kan. Macam mana ustaz ada mendengarkan kan, kita pun pening ni, macam mana ustaz tak cerita pun ni, tiba-tiba je ada mendengarkan lah pada auhaina tu ya, mengilhamkan lah ya, memberikan, mengilhamkan. Okey, ila ummi Musa, ila haraf yang ni kerap tuan-tuan ya, yang popular, haraf jar. Tuan-tuan ingat lagi tak apa maksud jar dalam tata bahasa Arab ni? Jar maknanya baris bawah. Fungsinya apa? Memajrurkan ujung isim Jadi kalimah ni isim lah tuan-tuannya yang majrur. Cuma cuba ibu-ibu ayah-ayah lihat kalimah ni tuan-tuan, bila sebut dia banyak akan. Contoh kalau tuan-tuan tanya orang Arab, tuan-tuan tanya orang Arab tentang Mesir, Mesir, Egypt tu, mereka panggil umud dunia. Umud dunia, ibu untuk dunia. Sebab ada Fir'aun, tuan-tuannya kisah para, macam-macam lah kisah ya, dengan piramid ya, tempat tumpuan pelancongan, memang umud dunia lah, Mesir itu. Jadi bila sebut ibu ni umum lah, tuan-tuannya umum. Jadi kalimah umi ni isim, ada alif lam tak tuan-tuan? Ada tanwin tak di ujung? Sepatutnya salah satu kena ada. Bila dua-dua tu tak ada, dia nak jadi apa? Tuan-tuan ingat tak? Alif lam tak ada, tanwin tak ada ni petanda ataupun isyarat kuat kalimah tu hendak berfungsi sebagai apa? Mudhaf, bersandar. Ibu siapa? Ibu Musa. Maka Musa akan jadi apa? Mudhaf ilai. Siapa ingat? Mudhaf ilai ini apa? Alah dia tuan-tuan, apa dia punya hukum dia? Marfuk ke? Mansub ke? Majrur. Sepatutnya bilkas kasrah. Tapi ujung ni ustaz tak boleh baris bawah. Kita panggil apa ni? Kasrah yang muqaddarah. Yang diandaikan saja ada. Nanti bila ibu-ibu ayah lapang, ya, bila tuan-tuan ada buku Arab ke, tuan-tuan cuba tengok. Musa tu confirm. Saya boleh garanti dengan tuan-tuan dia akan i'rabkan apa ya? Musa mudhaf ilai majrur bil kasrah muqaddarah, kasrah yang diandaikan saja ada, kasrah yang ya, kasrah yang ya, kasrah yang disembunyikan kerana terhalang daripadanya keuzuran, kerana yang menghalang daripadanya itu keuzuran, li anna mana'ah min zuhuriyah at-ta'adzur. Itu cerita dia lah, supaya tuan-tuan dapat nampak di situ. Baik. Maknanya ustaz, wa auhayna ila ummi Musa ni, Allah kata tuan-tuan, ini kisah, tuan-tuan perlu faham tahu apa situasinya. Situasinya adalah ada riwayat kata di Mesir, tuan-tuan ni Fir'aun pemerintah ketika itu, dan Fir'aun kerajaannya tuan-tuan dah letak sasaran. Sasaran apa ustaz? Akan membunuh bayi-bayi yang baru lahir daripada kalangan Bani Israel. Jadi kita pun tahulah tuan-tuannya, ibu Musa tu ya, mengandung ya, melahirkan Musa, Musa dalam keadaan bayi, tentulah risau tuan-tuannya dengan keadaan Musa yang masih lagi bayi tu. Allah ilhamkan. Itu cerita dia. Jadi ustaz, maknanya ayat ataupun hadhi al-jumlah al-ula, this first sentence ni, ayat pertama ni tuan-tuan ya, adalah tuan-tuan chopkan dia, endorsekan dia sebagai satu jenis khabar ya. Tadi ustaz kata tak ada khabar, ni ada khabar pula. Tak ada khabar yang mubtada, yang marfu' dhammah tu, itu maksud saya. Tuan-tuan tulis khabar di sini bukan maksudnya khabar yang ada mubtada, yang marfu' predikat, bukan. Status ayat pertama tu apa? Pertanyaan ke, larangan ke? Dia satu bentuk cerita, statement. Tuan-tuan tulis khabar ni maksudnya cerita lah ataupun statement. Okey.
So apa lagi ustaz ni? Apa lagi yang penting di situ yang kita perlu dapat? An ardi'i. Baik. Ini agak istimewa. Kenapa kata istimewa? Ustaz ni kerana an di sini. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuannya an ini ya. Pendek-pendek biasa memang word yang partikel lah ya, haraf yang kerap. Ini pun popular juga tuan-tuan dalam fokus kita. Cuma apa yang biasanya ustaz, biasanya tuan-tuan ni saya boleh kata kebanyakan lah tuan-tuan, kebanyakan. Memang an ni, kalau ya, ibu-ibu ayah tanya kita kan ya, biasanya tuan-tuan an ini, selepas itu akan datang mudah ya, mudahnya yang tak normal, yang mansub ya, dengan baris atas ke ya, ataupun dengan buang nun ke, sebab an ini adalah haraf nasab. Ni tuan-tuan kena pegang dulu. An haraf nasab. Ustaz, biasa standard lepas itu mudhari' yang tak normal, ghair tabi'i, baris atas fathah mansub nasab ataupun buang nun. Ya. An ashkura. An ashkura. Okey. An ashkura ni'mataka allati. Okey. Agar aku bersyukur ataupun berterima kasih. An ini boleh ertinya tuan-tuannya sebagai agar ya, ataupun apabila pun bolehlah tuan-tuannya, apabila. Okey, ataupun agar, mana-mana sesuai. Baik. Kat sini boleh tuan-tuan terjemahkan agarlah. Agar pun saya kira padan ya. Kemudian ardi'i. Apa ada ustaz ya pada arti ini, saya conteng di atas ni. Baik. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Ardi'i itu, dia ada berapa sebenarnya? Okey. Yang ha ni ustaz kita dapat tembak lah. Kita dapat teka sebab ya ha tu ya, pada asalnya dia kena baris depan. So dia tukar baris bawah sebab word ini akan berubah baris kalau sebelumnya ada ya baris mati. Fihi, di dalamnya. Alaihi, sallallahu alaihi. Asalnya hu, tuan-tuan dapatkan ini kata nama yang ya, kerap toh, domirnya. Domir mutah, mutasil. Ibu ayah tanda dulu tuan-tuan supaya jelas, ya, mutasil. Tayyib. Kini siapa ustaz? Ad-domir al-ha. Ad-domir ya. Ad-domir al-ha. Ya'ud ya. Ya'ud ila ya, ya'ud ila Musa alaihi salam ya. Dhamir ha tu tuan-tuan ya, kembali kepada Musa. Tapi Musa tuan-tuan kena faham tau tuan-tuan ya. Ni Musa yang ya, ketika ya beliau masih lagi bayi lah, baby tu tuan-tuan ya, baru lahir tu, Allah ilhamkan ke ibu Musa. Kenapa ustaz? Sebab waktu tu tuan-tuan dapat bayangan kerajaan Firaun sedang dalam perancangan membunuh bayi-bayi as-sabi yang baru lahir. Jadi Musa pun dalam radar dia lah. Itu yang Allah ilhamkan tuan-tuan. Allah ilhamkan apa pada ibu Musa tu tuan-tuan? An ardi'i. Itu satu ilham Allah bagi pada ibu Musa tu tuan-tuan. Allah ya, Allah ilhamkan, Allah datangkan kepada ibu Musa tentang ardi'i ini. Apa maksud ardi'i? Baik. Maknanya ustaz, ada dua lah ya. Ni tuan-tuan tak boleh nampak ya. Dia ada tiga. Sebab ada yang kata ustaz, ni tiga ke kan ya? Sebab ustaz dah cerita ya, hu tu berubah kepada hi ya. Hu tu berubah kepada hi ya. Jika sebelumnya ya, ada ya, ada ya baris mati macam seolah-olah ya, ya baris mati tu aku ke? Kan dhamir juga ke? Maksudnya ada tiga. Ardi'i satu, ya baris mati aku satu, hi satu. Macam tu ke tuan-tuan ya? Okay, tidak. Ya. Sebenarnya apa tuan-tuan? Hanya ada dua. Satu ardi'i, yang kedua hi. Ardi'i ni, ardi'i, ini jenis apa? Ha, ni ustaznya,
awak ada Hamzah Anita-Anita ni, ustaznya Anita-Anita ni, mestilah RDI ni berkaitan dengan ni fi'il mudhari' lah. Betul ke macam tu, tuan-tuan? Tak, ya. Sebab tuan-tuan tak akan pernah jumpa tuan-tuan mudhari' ujungnya ada ya macam ni. Tak ada. Tak ada. Saya boleh dia sangat jarang lah tuan-tuan nak jumpa. Dalam mungkin 10 satu macam tu. Jadi saya katakan dengan tuan-tuan tak logik. Itu maksud saya lah RDI ni ustaz. Kenapa tak layan dia macam mudhari'? Ustaz kan ada Anita. Kau usah kongsi bila mudhari'. Ya, awal ni tu ya, ada. Ya, ada Anita Alif. Maksudnya mudhari' ada Ana. Ya. Tapi sini tak sesuai kerana mudhari' tak ada. Ya, di ujung begitu. Bukan. Ini RDI ni satu. Dia sama macam apa. Tuan-tuan cuba. Ni saya cerita terus ya tuan-tuan. RDI di sini nanti, ibu-ibu ayah akan nampak sama macam Al-Qi. Saya bulatkan terus ya tuan-tuan. Pada ayat pendek yang keempat. Ayat pendek yang keempat. Fa'al-Qi dia sama. Fa satu. Ibu-ibu ayah-ayah nampak kan. Ini satulah ustaz ni. Maksudnya yang ini ustaz dia dhamir melekat dengan fi'il. Dia melekat dengan fi'il. Al-Qi. Ardi'i, hihi tunya Nabi Musa ketika bayi. Okey, maksudnya samalah ustaz. Kalau kita dapat, once kita dapat ardi'i, jenis siapa apa yang ada, kita akan dapat alki juga. Ya, yeah. Itu maksud saya. Tuan-tuan agak-agak, ardi'i dia berkaitan apa? Cuba tengok sebelum. Dia berkaitan dengan Musa yang hi tu. Tinggallah berkaitan dengan ummi, ibu dia tu. Ibu Musa. Ummi Musa. Walidatu Musa. Ibu Musa tu. Maksudnya ustaz. Ya, ardi'i. Ardi'i. Ya, alqi. Ardi'i. Alqi. Itu sebenarnya apa tuan-tuan? Ya, itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya. Dia ada. Ya di hujung kan. Ya, dia ada. Ya di hujung. Ini dah berkaitan dengan fi'il juga. Ya, fi'il. Tuan-tuan cuba lihat. Fi'il apa yang dia ada? Macam kat ujungnya ada. Ya? Tuan-tuannya dia ada. Ya. Ya. Lepas tu ada berkaitan dengan perempuan-perempuan sikit lah. Tuan-tuan agak-agak yang mana kan? Dia fi'il tuan-tuan. Ujungnya dia ada ya. Yang mana ustaz ya? Fi'il tu dalam itu dhamir ya? Ada berkaitan dengan perempuan ya? Seorang perempuan, ibu Musa. Tentu agak-agak yang mana. Yang ni tak ada kan? Dia masuk yang mana? Dia masuk yang sini. Ada dhamir an, anti. Tuan-tuan nampak tak? Saya zoom. Ni. Oh, maknanya ustaz, ya? Bila kita menyebut, ya? Alqi, ardi'i, itu adalah sebenarnya perintah ya? Kepada ibu Musa. Kalau tuan-tuan ingat kan, ada satu ayat. Dia ada banyak lagi lah. Tetapi ada satu ayat ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjelaskan kepada kita ya, bahawa Allah merintahkan kepada Maryam. Tuan-tuan ni melalui Malaikat Jibril, Allah ya, arahkan Maryam untuk ya, sujud ya. Usjudi, rukuk, irka. Tuan-tuan akan nampak dia ada ya. Usjudi, sujudlah oleh engkau seorang perempuan, Maryam. Ya? Irka'i, rukuklah oleh engkau, anti seorang Maryam. Tu tuan-tuan kena pegang. Apa nak kena pegang, ustaz? Jika fi'il, ada ya di hujung itu adalah fi'il ah. Amal, perintah, suruhan, permintaan kepada an. Anti engkau seorang perempuan. Settle. Maknanya ustaz, ya, nanti yang ada dalam RDI dengan dalam Al-Qi itu adalah dhamir an, anti engkau seorang perempuan, iaitu ibu Musa. Ini perintah. Apa asalnya ustaz? RDI, asalnya tuan-tuan agak-agak apa? Alif Lam Ra Pot Ain. Sama juga. Alqi
alqi asalnya apa? Kalau jika ya, jika auhaina, auhaina asalnya adalah auha ya, jadi kalau alqi yang bawah ni alqi, alqi alalang dah cerita ni, tuan-tuan boleh tanda terus asalnya adalah ada lam qaf dengan alif maksurah. Tuan-tuan agak-agak masuk wazan nombor berapa? Tiga kali dah tuan-tuan dengar. Apa yang tiga kali ni ustaz? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya, yang yang awal ni itu. Ya, awal ni itu dia ada hamzah. Ya, hamzah yang merujuk kepada bentuk nombor dua. Jadi wazan nombor dua. Af'a, af'ala. Ardi'i asalnya apa? Arda, arda'a. Arda'a. Ada mendengarkan tuan-tuan. Itu confirm. Alqi, ya, alqi, alqi ni tuan-tuan. Alif lam qaf alif masurah. Ikut juga ya. Wazan. Nombor dua. Af'ala. Akan dapat apa? Al-alqa. Ada mendengarkan. Maksud ardi'i ni. Mendengarkan. Menyusukan, menyusukan ya, menyusukan, okey, menyusu, menyusukan. Baik, jadi bila kita faham tuan-tuan ni, menyusukan, pelakuan menyusukan itu adalah satu bentuk ya, satu bentuk, satu bentuk perintah ya, satu bentuk perintah kepada ibu, ibu Musa, an ard, an ar, an ardi'i ya, an ardi'i. Baik, okey, jadi yang kita boleh faham ya tuan-tuan daripada konteks ini, maknanya ustaz, yang ayat yang kedua an ardi'i itu, sebelum saya cerita detail lagi dengan ibu-ibu ayah-ayah, kita tak habis lagi yang kedua tu tuan-tuan, tapi sedikit sajalah yang kita akan tekankan. Maknanya yang kedua tu ustaz ni, dia perintah daripada Allah kepada ibu Musa, perintah Arab sebut amar. Bila kita sebut ardi'i itu lengkap, ibu-ibu ayah perasan tak tuan-tuan ni? Lengkap. Kenapa kata lengkap ustaz? Ada fi'il amar dia ya? Susukanlah. Ha, tetapi Allah ya, perintahkan siapa tuan-tuan ni ya? Untuk menyusukan. Allah arahkan siapa untuk menyusukan, untuk feeding siapa. Itu fi'il dah ada ardi'i. Ardi'i. Apa yang belum ada jawapan untuk fa'il, jawapan untuk Allah arahkan siapa pelaku dia, fa'il dia untuk melakukan pelakuan menyusu tu. Tuan-tuan pun dah faham kan siapa Allah arahkan? Engkau, an, anti yang ada dalam ardi'i tadi kan. Sebab ibu-ibu ayah tahu fa'il ustaz ya, yang hujungnya ya baris mati ya, adalah amar yang berdomekan anti. Anti dalam tu adalah fa'il pelakunya. Susukanlah oleh siapa? Susukanlah oleh anti. Engkau seorang perempuan, ibu Musa. Ini guna rumus apa tuan-tuan? Domer tersembunyi. Sebab ada kelas dia tanya. Dan mungkin ibu-ibu ayah perasa ke, bukankah ustaz biasa bincangan kita kan ya? Fa'il, fa'il, fa'il ya? Pelaku. Contoh siapa yang belajar ya? Tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah yang belajar. Jadi fa'il ni biasa fa'il ni ustaz dia bentuknya. Ya, bentuknya itu. Ya. Bentuknya itu ya adalah isim yang ya, isim yang marfu. Ya. Isim yang isim yang marfu. Ya, marfu maksudnya apa tuan-tuan? Marfu bermaksud dhammah. Yang ini macam tak ada guna pula ya, formula yang fa'il ustaz kata ya, isim marfu ya, isim marfu, isim marfu. Jadi apa
Maksud dia kan, kenapa tak guna isim marfu tu? Ni pun kita dah terangkan kepada ibu-ibu ayah ya, yang fa'il bentuk isim marfu yang menunjul tuan-tuan isim marfu dhamma dalam ayat tu bila hanya apabila fa'ilnya ada dhamir huwa dia ataupun hiya dia. Contoh ya, tuan-tuan nampak ini fa'ilnya ada wa ya, ini fa'ilnya ada hiya. Nah, suatu itu tuan-tuan ya, fa'il yang ada huwa tu dengan fa'il yang ada hiya itu, suatu itulah fa'ilnya berbentuk isim yang marfu kaluwayat. Memandangkan arti ini bukan wahya kan, jadi fa'ilnya bentuk yang kedua, dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi. Ya, jadi itu. Ya. Jadi itu yang kita boleh dapat ya, dan kita boleh fahamlah ya, daripada arti ini. Susukanlah oleh engkau, Ibu Musa. Bila dah Allah dah arahkan Ibu Musa untuk menyusukan, mesti ada menyusukan. Menyusukan siapa pula? Tuan-tuan ini menyusukan apa? Fa'il dah, tuan-tuan dah tahu. Dhamir tersembunyi, DT. Ya? Kemudian apa yang kita kena cari, tuan-tuan? Objek kan? Arab sebut objek ni apa? Yang disusukan tu. Maf'ulun bi. Apa dia punya rumah? Tuan-tuan ingat tak? First thing first, maf'ulun bi ni bentuknya biasa macam mana, tuan-tuan? Isim. Satu kata nama yang apa? Mansub. Ma makna mansub? Fathah. Boleh tanwin ya, ataupun boleh satu baris fathah. Kadang-kadang ibu-ibu ayah akan nampak tuan-tuannya, dia tidaklah berbentuk tanwin fathah. Maf'ulun bi objek tu tuan-tuannya, jawapan untuknya, susukanlah siapa. Allah arahkan Ibu Musa untuk menyusukan siapa, tuan-tuan pun dah faham. Cuma kita nak tahukan labeling dia. Okey. Kalau tak ada isim mansub, bentuk yang berikutnya apa tuan-tuan? Apa bentuk yang melibatkan dhamir ya, di mutah ya, mutasil m yang melekat ya, m dengan di fa'il. Maknanya ya, bila ibu-ibu ayah-ayah nampak ni ustaz dhamir ni ya, melekat dan bersambung ya, dengan fa'il yang sebelum dia contohnya. Maka ketahuilah tuan-tuan ni, dhamir yang melekat itu ya, confirm berfungsi sebagai maf'ulun bih. Contoh sekarang, tuan-tuan nampak tak ya? Dhamir yang melekat ke tuan-tuan ni, tentulah yang hi ni. Betul tak tuan-tuan? Yang melekat dengan ardi'i fi'il amar. Di hi ni, dhamir melekat dengan fi'il. Rumus DMDF ini menunjukkan hi ini adalah maf'ulun bih yang disusukan. Siapa yang disusukan, Allah perintahkan untuk susukan, susukanlah oleh engkau Ibu Musa ardi'i hi akan akannya Musa. Ni kalau tuan-tuan nak belajar betul-betul lah. Ni kalau kita nak cerita bahasa Arab betul-betul tuan-tuan, dia begitu. Tapi kalau tuan-tuan sekadar nak dengar, nak baca terjemahan, itu pilihan masing-masing. Cuma bahasa saya nak tekankan kepada ibu-ibu ayah-ayah, ada pentingnya ke ustaz. Penting kita nampak, okey ni amal ustaz cerita ya, amal yang ada ya. Ya, biasa untuk perempuan, ingatkan perintah kepada Maryam, uqnuti usjudi ada ya. Nampak dhamir-dhamir melekat, hiasannya punya Musa melekat dengan fi'il, apa-apa rumus di MDF, apa-apa dhamir yang melekat ya, ataupun ya, ataupun bersambung ya, dengan fi'il, maka dhamir itu akan berfungsi sebagai objek. Itu rumus mudahnya lah. Jadi ayat-ayat yang kedua, ya, ibu-ibu ayat tandanya dia amar. Baik. Yang berikutnya apa? Ya, ustaz? Baik. Berikut ini, ya. Fa'idha khifti alahi. Ini yang ketiga kan? Ya, tuan-tuan. Saya dah tanda dah, ya. Fa ni satu kan? Idha tu satu. Ya. Fa, ya. Okay, fa. Fa ni araf, pendek-pendek biasa araf kan, araf apa tuan-tuan? Ataf ya. Lagi satu fa istinaf, tapi fa istinaf tu biasa di awal-awal ayat lah. Ini dah masuk tengah ataf sambung lalu.
ada satu persoalan yang ibu-ibu, ayah-ayah perlu fikir kot ni tuan-tuan, satu soalan. Iza ni dia perkataan yang kerap ni tuan-tuan, maksud iza, biasa dengar kan. Iza ja'an nasrullah, iza zulzilah, iza sama'un syaqqat. Bila tuan-tuan dengar iza tu, dia yang biasa dalam buku lorah tuan-tuan, apa yang dibincangkan, ya, bila ada isu iza, satu tuan-tuan tahulah iza ni dia, ya, kata nama yang kerap ni, ya, di isim yang zorof tuan-tuan ni, berkaitan kata nama arah, masa kan, sebab masa dan sebab apa tuan-tuan, zamannya apabila, ketika atau tatkala tu, saya kira ibu-ibu, ayah-ayah pun dah faham. Cuma, ya, yang kita boleh fikirkan tuan-tuan ni, iza ni juga memberi maksud, ya, jika ni ataupun sekiranya, jika ataupun sekiranya. Kat sini boleh terjemahkan, ya, tuan-tuan ni, jika pun bolehlah tuan-tuan ni, ataupun ni, bila pun boleh, tatkala. Tuan-tuan perasan tak? Ada dalam bahasa Arab tuan-tuan ni, satu haraf, ya, tapi haraf lah, ya, haraf yang, ya, mempunyai juga makna yang hampir sama dengan iza, ya, iaitu jika ataupun sekiranya. Apa kalimahnya? In. Ni tuan-tuan kena fikir, ya, sebab dalam buku Arab tuan-tuan ni ada juga, ya, yang bertanya, ya, daripada kalangan yang kita kongsi, ya, ada yang bertanya juga, bertanya tentang apa ustaz, ya? Bertanya tentang mengapa digunakan iza, ya, tak digunakan, ya, in, ya, tak digunakan in. Ni pun, ya, antara, ya, okay, antara, ya, yang, ya, antara yang ibu-ibu, ayah-ayah perlu nampak. Okey, kenapa digunakan ustaz ni iza? Sebabnya tuan-tuan, iza ni menunjukkannya, bila digunakan iza, menunjukkan peristiwa yang diceritakan selepas iza itu pasti berlaku. Contoh tuan-tuan dengar, iza sama'un syaqqat, apabila langit terpecah. Langit akan terpecah tak tuan-tuan? Pasti. Nanti hari kiamat, Allah cerita langit akan pecah. Hari kancuran alam. Dia pasti kalau iza ni. Tahqiqul wuqu'. Lawankan dengan in. Ini apa? Ini dia boleh sama ada, ya, berlaku atau tak berlaku. Dia umum. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika, ya, datang kepada kamu seorang yang fasik, dia umum. Dia boleh datang, boleh tak datang. Dia bukan pasti. Itu sebab dia gunakan iza. Maknanya ustaz, yang khifti alaihi ni, peristiwa yang betul-betul berlaku ke atas Ibu Musa lah ustaz, ketika tu, ketika Fir'aun tenteranya datang nak membunuh anak-anak bayi yang baru lahir daripada kalangan Bani Israel. Itu yang berlaku. Apa yang berlaku? Khifti alaihi. Khifti ni apa tuan-tuan? Baik, ini juga senang. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah tengok, ya, tuan-tuan tenung pelan-pelan. Dia ada apa tuan-tuan khifti tu? Ya? Dia ada, ya, dihujungkan. Ini biasa tambah hujung tadi, dah kali keempat, kelima saya bahaskan dengan tuan-tuan. Mesti dah boleh nampak. Biasa tambah hujung, fi'il apa tuan-tuan? Madhi, ya. Madhi paling senang. Kenapa ustaz, ya? Madhi tambah hujung. Kalau hujungnya ta, dalamnya ada dhamir anta. Ya? Ya, madhi tu, ya, hujungnya ada tu, ya, wala ana abidum ma abadtum, ya, madhi hujungnya ada tum, ya, berarti dhamir dalamnya pun bunyinya ada tum, antum, ni madhi hujung ti ni, dalamnya ada dhamir apa? Anti siapa tuan-tuan? Siapa anti tu? Ibu Musa lagi. Tuan-tuan kena remind selalu yang itu. Apa asalnya ustaz? Khafa. Ya? Khafa. Dia, ya,
dia punya mudhari'nya tuan-tuannya ya khafu. Ni saya cerita teruslah ya pada ibu-ibu ayah-ayah. Kenapa terus cerita ustaz? Sebab supaya ibu-ibu ayah nampak ya, nanti lepas ni kita akan jumpa ya, ada ya wala takhafi napata. Oh, maknanya ustaz fi nafsil waqt ya, at the same time khifti-khifti ni dengan takhafi ni akar dia samalah ya, yang pattern kosong ni ya, hujung baris atas ya, dalam adu huwa fi'il madhi kata akar wazan fa'ala yaf'alu khafa yakhafu asalnya kha khafa. Khafa ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak ma makna khafa? Walanabluwannakum bishay'in minal khawf. Maksud khawf tu ya, adakah tuan-tuan dengarkan solat khawf? Takut ya, ataupun bimbang, gusar. Ibu Musa tuan-tuan, tuan-tuan rasa ibu Musa, mak Nabi Musa rasa bimbang tak tuan-tuan? Sudah tentulah kan, Fir'aun tuan-tuannya datang nak ambush, datang nak membunuh bayi-bayi baru lahir ibu. Mungkin ibu-ibu ayah-ayah lagi ada pengalaman ni, terutama daripada kalangan ibu-ibu kan, dengan anak mesti lebih kan, perasaan tu lebih orang kata halus ni, lebih sensitif. Jadi itu yang Allah kata ya, dan jika ataupun apabila engkau berasa ya, takut ataupun khawatir ataupun gusar alaihi, alai asalnya ah, ala hini ni berasa gusar khawatir ke atas ni, maksudnya ke atas keselamatan. Tafsir kata begitu tuan-tuannya, alaihi bermakna ala amni Musa wasalamati. Kalau engkau rasa takut, okey ibu Musa, kalau engkau rasa khawatir ya, takutnya resah ya, terhadap keselamatan Musa nanti macam mana, dia macam tu tuan-tuan cerita dia. Jadi ketiganya ada apa ustaz ya? Ketiga itu tentang khabar juga ya, cerita tuan-tuan ya. Fa idza khifti alaihi, jadi apabila engkau rasa takut ataupun khawatir, resah terhadap keselamatannya Musa, bayi yang baru engkau lahirkan tu, wahai ibu Musa, fa'alqihi fil yam. Fa'alqihi fil yam. Ni tuan-tuan kena dengar baik-baik tuan-tuan, sebab ada ya, satu ya, perkara yang halus yang kita kena dapat. Apa yang halusnya kat situ ustaz? Baik. Pertama, fa'alqi tu tuan-tuan dapat bantu kita tak tuan-tuan? Ada berapa? Maksud saya ada berapa gabungan perkataan? Ya, ada. Tiga kan ni kita dah cerita tadi banyak kali dengan ibu-ibu ayah-ayah. Ya. Fa, ya, ustaz satu. Yang kedua, al-qi. Ya. Al-qi yang kedua. Yang ketiga, hi. Ya. Hi. Okay, fa, haraf. Ya. Atau popular. Ya. Kerap lalu. Al-qi ni tadi tuan-tuan ingat tak? Fa'il apa tuan-tuan? Biasa ustaz, biasa fa'il yang ada ya-ya kat ujung baris mati begini. Terus a, ya. A. Amar ya, perintah permintaan kepada anti, engkau seorang perempuan. Apa akar alqi ni tuan-tuan? Alqa. Ya, alqa. Allah biasa sebut alqa tuan-tuan, alqa asa. Alqa ni apa tuan-tuan? Alqa ni bukan maksudnya Allah ya macam arahkan letak baik-baik tuan-tuan, tak. Allah ilhamkan tu pada ibu Musa tu, alqa ni apa tuan-tuan ni? Campakkan. Campakkan. Tuan-tuan ingat tak kisah siapa tuan-tuan ni yang tongkatnya berubah kan, menjadi ular tu kan ya? Kisah Nabi Musa kan tuan-tuan. Allah sebut al-alqa, mencampakkan. Alqa ni campak tuan-tuan. Bukan ni maksudnya ya, Allah ya, ilhamkan pada ibu Musa ya, macam letakkan baik-baik ke kan ni. Tak, maksudnya campak ni maksudnya kita boleh faham dalam keadaan yang itu menggambarkan dalam keadaan yang tegang lah tuan-tuannya. Ada ke satu ibu tuan-tuannya yang apa, dalam keadaan yang biasa ya, dalam keadaan yang okey ya, tiba-tiba ya, melakukan perbuatan yang kita kata merisikokan anaknya lah kan begitu.
Jadi Al-Qi ni kita dapat faham ni, campakkan sini tuan-tuan, ceritanya adalah untuk menggambarkan perasaan takut. Pasal takut dah tak boleh fikir dah waktu tu Ibu Musa tuan-tuan ni, sebab Fir'aun ni tengah cari mana-mana bayi baru lahir tu yang Allah kata campak tuan-tuan. Campak tu ada ini lebih kepada tuan-tuan akan nampak itu tafsiran. Ada jugalah bahan-bahan Israiliyat tu ni tuan-tuan, cerita-cerita kita kata tambahan yang tak pasti betul ke tidak lah kan ya. Campakkan tu maksudnya ada yang kata tak diikat dengan tali lah ya, maksudnya dibiarkan hanyut begitu. Ini lebih kepada Israiliyat. Tuan-tuan nak pegang pun boleh, tak pegang pun tak apa. Cuma tuan-tuan kena tekankan kenapa Allah sebut campak tuan-tuan. Itu yang kita kena fikir. Sebab apa? Sebab nak menggambarkan keadaan Ibu Musa tuan-tuan ketika tu ya, terburu-buru kan nak cepat ya, dah tak fikir sangat dah janji dapatnya lepaskan Musa yang ketika tu ya, Fir'aun tenteranya ya, tengah mengejar, tengah mencari, begitulah. Itu keadaan dia tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan nampak tak? Okey. Campakkan apa? Okey. Ini tuan-tuan tahulah ya, yang Al-Qi ni ustaz campakkanlah oleh siapa ya? Tu fa'il ni tetap juga dhamir tersembunyi. Kan? Allah arahkan ni siapa untuk campakkan, tentulah an yang anti ya, dhamir tersembunyi yang ada dalam Al-Qi. Campakkan siapa ya? Hi ya? Nya. Nya tu dhamir melekat dengan fi'il kan ya, tuan-tuan. Ini adalah yang hi yang tuan-tuan nampak ya, yang sekarang ni ya, yang kedua ya tuan-tuan, dia bentuk dhamir yang melekat dengan fi'il, jadi sebagai maf'ulun bih. Campakkan ya, nya Musa fil yammi, fil yammi, fi ke dalam al-yam. Al-yam ni apa tuan-tuan? Sungai. Ada yang kata ya Nahrun Nil, sungai Nil. Sungai Nil yang tuan-tuan nampak sekarang ada di Mesir. Kan Fir'aun tuan-tuan dengan Nabi Musa kan di Mesir. Tuan-tuan kan sungai Nil. Maksudnya hanyutkan, campakkan. Itu kita dapat gambarkan apa tuan-tuan? Ya? Betapa ya terburu-buru ya, dan dah tak fikir dah. Kepala Ibu Musa dah tak fikir tuan-tuan untuk apa dah, buat saja. Itu yang Allah ilhamkan begitu. Jadi itu yang Ibu Musa buat tuan-tuan kan? Itu perintahkan. Jadi ustaz yang keempat tentang apa ustaz? Yang keempat tentang perintah. Nanti tuan-tuan akan nampak kenapa saya kata ayat 7 ni, kenapa ulama' lughah kata tuan-tuan 7 Al-Qasas menyerlahkan ni ataupun menonjolkan ketinggian kefasihan Al-Quran dan ketinggian gaya bahasa dia. Ni baru 4 tuan-tuan lalulah. Ya? Okey. 5, 6, 7, 8 tu agak ringkas tuan-tuan lalukan saja. 5, 6 ni apa ustaz? Lah, takhafi lah tazani. Tuan-tuan agak-agak, okey yang waw di awal ni kan, dia arafah, atafkan. Ya? Dan, lah kita belajar tuan-tuan ingat tak ya? Lah, ni ada la yang pertama ya, dengan la yang kedua. Saya label teruslah. Tuan-tuan nampak lepas tu adanya takhafi dengan tahzani. Tadi takhaf maksudnya apa tuan-tuan? Khafa ya, takut. Ya, berasa resah, ya, gusar. Tahzani ni asalnya apa tuan-tuan? Ya, hazainun. Yang tuan-tuan biasa dengar tahzan tu kan. Bersedih. Ya, ataupun berduka cita. Itu yang saya tanya tuan-tuan kan. La kat sini tuan-tuan ya, la yang ada ya, sebelum takhafi ya, dengan la yang ada sebelum tazani tu tuan-tuan agak-agak la ni jenis yang sama ke tuan-tuan? Ya la, ya la, ya la, ya la yang ada ya, la yang ya, ada sebelum daripada takhafi ya, dan la yang ada sebelum daripada tazani tu tuan-tuan kira sama ke jenis lah kedua-dua tu? Sama. Ya, sebab takhafi tuan-tuan nampak ujungnya dia fi kan, ni. Jadi sama tuan-tuan.
Tuan-tuan agak-agak lah apa. Kita belajar dia berapa lah. Tuan-tuan boleh bantu kita tak malam ni? Sisi 129. Ada berapa lah tuan-tuan? Kita belajar. Ulang kejap. Ada berapa lah? Okey. Ada. Ada berapa lah tuan-tuan? Ada 3. Betul. Ada 3. Yang lah pertama tuan-tuan biasa maksudnya apa? Tidak. Lah tidak namanya apa? Menafikan, menidakkan lah nafi. Lepasnya tu apa? Ya? Menerima mudhari' yang not normal. Tuan-tuan tolong tanda. Kalau nanti keluar balik nanti kita tak ada, kita tak dapat. Ya? Kita boleh dah. Ya? Ibu-ibu, ayah-ayah dah boleh dah jawab terus kan tanpa kita nak apa? Nak rujuk ke kan? Kita dah ada dah. Orang kata nota. Ya, untuk ayat itu ataupun untuk jenis la itu. Baik. Okey. Yang la yang kedua apa tuan-tuan? La jangan. Kan ni jangan. La jangan. Apa nama la jangan? Jangan ni J kan. Tuan-tuan, J. J ni macam ya, huruf Arab jim lah. Jim. Jim ya. Jim, J, jangan, J, jangan, J, sama dengan ya, huruf Arab, Jim, namanya start dengan Jim, Ja, jazam satu, ya, larangan, ataupun nahi, larangan. Lepasnya apa ustaz ni? Mudhari' yang tak normal. Lagi satu lah tuan-tuan ingat tak? La ikraha fiddin, tak ada satu pun. La ilaha illallah, tak ada satu pun. La raiba fi, tak ada langsung. Itulah apa tu tuan-tuan? La yang paling tinggi sekali ya. Tuan-tuan berbanding la yang nafi ya, dengan yang la yang jazam satu yang kita sebutkan tadi kerana la yang ketiga adalah la yang penafian total. Total denial ya. Menafikan semua jenis makna isim lepas dia. Sebab la yang lepas la nafi ini, la nafi jins ini tuan-tuannya, penafian total ini lepasnya apa? Isim, tak ada alif lam, tak ada tanwin, hujung kena mai baris atas. La raiba. La tu terjemahnya apa? Tiada satu pun. Ataupun tak ada langsung, tak ada sebarang. Tuan-tuan agak-agak akan ni, tak cilah kalau tuan-tuan tengok. Terjemahan kan. Kita dapat agak tak tuan-tuan? La ni jenis apa? Ustaz kata dua-dua la ni dia ya. Dia tuan-tuan ni jenis yang sama. Okay, sama ada nahi ke nafi, nafil jenis okay. Macam mana nak kenal tuan-tuan? Kita akan lihat kepada jenis kalimah yang datang selepasnya kan. Tahafi dengan tazani. Tuan-tuan cuba cari dulu. Saya refresh balik saya punya ni tuan-tuan ya. Saya refresh balik saya punya apa? Saya punya PDF ni. Tuan tunggu kejap sebab dia dah hanging dah. Saya buka balik saya punya PDF ni. Tuan tunggu kejap. Saya buka balik saya punya PDF ni. Mana PDF dia? Okay. PDF. Al-Qasas ayat 7 dengan nanti nak tunjuk pada ibu-ibu ayah terjemahannya kan. Ini nanti last kita gulung dengan terjemahan sebelum kita buka ya, kepada ibu-ibu ayah-ayah ya. Soalan ni ya, kalau-kalau ada soalan tuan-tuan ni yang berkait. Okey. Okay, ni ayat dia saya tandakan balik ya tuan-tuan untuk kita punya perhatian tadi. Okey. Tadi ada 8 tuan-tuan. Ada 8 ayat pendek ya. Ada 8 ayat pendek yang kita boleh ambil ataupun yang kita boleh nampak. Saya labelkan balik kejap. Okey. Ada 8 ya. Saya tandakan balik untuk perhatian tuan-tuan.
Okay. 8, 8. Ini tuan-tuan tanda dulu lah. 8. Yang pertama tadi apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya tanda kejap ya. Wa'auhayna ila ummi Musa. Okay, ustaz, itu khabar lah statement. An ardi'i, perkataan ada ya. Dia bukan mudhari' kat situ. Dia amar, perintah. Yang ketiga, fa'idha khifti alaihi, lalu jika ataupun tatkala engkau berasa khawatir, takut terhadap keselamatan, terhadap keselamatan Musa. Yang ketiga tu yang adalah khabar, cerita, 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 kemudian, kemudian yang keempat tadi, fa'alqihi fil yam, fa'alqihi fil yam, lalu campakkanlah ini ke dalam sungai ini, itu amar, itu amar, okay, amar. Yang keempat, yang kelima, keenam, wala tahafi wala tazani, tadi kan kita nak cerita terus pada ibu-ibu ayah-ayah. Jadi balik kepada soalan kita sebelum ni tuan-tuan, wala tahafi wala tazani. Jadi saya dah tegaskan tadi kepada ibu-ibu ayah-ayah yang mana dua la ni tuan-tuan confirm dia jenis la yang sama. Kenapa ustaz? Macam mana kita boleh label macam tu? Sebab lepas daripada la ni ada tahafi dengan tazani, bentuknya sama. Tuan-tuan dapat teka tak tuan-tuan? Ini jenis apa? Dia ada Anita. Yang ini bolehlah tuan-tuan ambil sebab awalnya ada Anita. Bila ada Anita, tuan-tuan, biasanya mudhari' yang normal. Saya tanya soalan kembali kepada ibu-ibu ayah-ayah. Tahafi tahzani, dua fi'il tuan-tuan, normal ke ataupun tak normal tahafi dengan tahzani ni? Jika mudhari' yang normal tuan-tuan, yang biasa ni, dia ada apa? Dia ada dhammah di ujung ataupun dia ada nun, betul tuan-tuan? Dia ada dhammah di ujung ataupun dia ada nun, sedangkan apa yang ibu-ibu ayah-ayah nampak sekarang tuan-tuan, tahafi tazani, dhammah pun tak ada, nun pun tak ada. Maknanya dua-dua, fi'il mudhari' tahafi takut dan tazani itu sedih, itu mudhari' apa tuan-tuan? Yang tak normal. Jadi tuan-tuan ingat tak la, apa nama dia? Apa terjemahan dia? Bila selepas ni itu, bila selepas ni itu ada mudhari' yang tak normal, yang ghair tabi'i. La ni start dengan J kan, terjemahannya. Namanya start dengan jim kan, jazam satu, larangan, nahi, tegahan. La ni terjemahannya jangan. Nanti tuan-tuan confirmkan balik, jangan risau. Apa yang tadi kan yang ibu-ibu ayah dengar ustaz ni, kita akan confirmkan balik. Auhaina ada mendengankan, mengilhamkan. Fa'alqiyah, campakkanlah oleh engkau ardi'i, susukan. La di sini, la dua-dua ni, jangan-jangan. Nanti tuan-tuan confirmkan balik, kita akan tunjukkan dengan terjemahan dalam Al-Quran, tak ada masalah. Maksudnya tuan-tuan, so kini ustaz, yang la takhafi, janganlah sebab tuan-tuan kena tahu asal takhafi ni, takhafi fina, asal tahzani tahzalina. Arab ni tuan-tuan, bila yang Al-Arab fi al-fi'il mudhari' yang ada tak ada yanun, itu dalamnya ada anti. Ini memang wajib tuan-tuan kena pegang, tuan-tuan kena nampak dan tuan-tuan kena lalukan dengan terjemahan yang begitu. Sebab itu yang kita dapat daripada buku-buku ulama lughah. Baik, maksudnya ustaz, larangan kedua-dua ni untuk anti engkau ibu Musa. Janganlah bersedihlah, jangan takut gusar dan janganlah bersedih. Maknanya apa ustaz?
ayat kelima dengan ayat keenam ini adalah larangan. Tuan-tuan tanda. Lima ni nahyun larangan, enam pun nahyun larangan. Kenapa Allah kata jangan takut dan jangan bersedih tuan-tuan? Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Okey. Saya tinggalkan kepada ibu-ibu ayah-ayah ya beberapa soalan tuan-tuan supaya tuan-tuan ya boleh fikirkan jawapannya ya. Nanti tuan-tuan boleh fikirkan jap ya. Tuan-tuan boleh fikirkan jap ya. Tuan-tuan boleh fikirkan ya jawapan kita ya. Jawapannya. Okey. Apa jawapannya tuan-tuan ni kalau kita tanya kepada ibu-ibu ayah-ayah inna radduhu ilaik. Inna radduhu ilaik ini. Okey, ini satu ayat kan tuan-tuan ni inna. Tuan-tuan nampak inna tu dia ada berapa tuan-tuan? Dia ada berapa gabungan perkataan? Dia ada dua. Satu inna. Lepas tu dia ada nah. Ni semua orang tahulah. Tuan-tuan ni memang standard macam tu. Kenapa digunakan inna? Sebab ada inna, ada juga anna kan. Yang kita faham. Ya, ini sebab inna di awal ayat. Kalau anna di tengah-tengah. Alam ya'lam bi anna. Ni ibu ayah ada dah maklumat asas berkaitan ni. Ya, ini haraf yang kerap tau ya, taukid ya, penegasan. Penegasan yang na ini ya, ka ya, dhamir muttasil melekat ka kami Allah Subhanahu wa taala. Cuma soalan saya tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak? Jika kita perhatikan betul-betul dan dalam tuan-tuan ni, ni macam lain ustaz, nampak macam kontradik, macam ada kita kata apa? Takhaluf dia tu. Kan ada iskaliat dia. Sebab bila gabung dapat, tadi ustaz kata inna tu inna dengan na. Bila gabung dapat inana. Lain pula. Ini satu soalan tuan-tuan kena fikir. Kenapa? Nak tahu, tengok nota. Okey, saya tinggalkan. Dah pernah belajar sebelum ni. Yang kedua, tuan-tuan dengar ni. Okey. Radduhu ilaik. Tuan-tuan agak-agak kan kalimah radduhu. 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 Tu ada berapa? Ku ni satulah tuan-tuan ni. Nye, 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 nye. Nabi Musa. Tadi tuan-tuan dengar hi, hi, ni, hu. Samalah ustaz ni. Nye. Dia seorang lelaki. Seorang mufrad ya, lelaki muzakkar Musa alaihi salam. Baik. Bila Nabi Musa tuan-tuan ya, bila melibatkan Nabi Musa ya, raddu ya, raddu ya, raddu, raddu. Okey. Kalimah raddu ni untuk makluman ibu-ibu ayah-ayah ya. Boleh ke tuan-tuan kata dia asal? Adakah tuan-tuan nampak akan kalimah Arab tuan-tuan yang asal dia macam wow, macam tergantung je kat situ. Tuan-tuan kena nampaklah kenapa jadi begitu. Baik. Raddu raddu ini sebenarnya tuan-tuan sebenarnya asal kalimahnya yang katakan ustaz ni fi'il barik bujung baris atas ya, aduwa fi'il madi, asalnya radda. Arab ni tuan-tuan, bila sebut rod ni, dia ada beberapa makna. Satu maksudnya tolak, push. Lagi satu tuan-tuan maksudnya membalas, reply. Lagi satu maksudnya tolak tadi ataupun kembalikan, return back. Kembali, mengembalikan, mengembalikan. Okey. Kenapa tiba-tiba ada alif ni ustaz? Radda, asal raddu ini radda. Fi'il madhi ni tuan-tuan. Basic ni, basic. Jadi macam mana dapat raddu itu? Raddu itu sebenarnya adalah dia berkaitan isim fa'il. Apa yang tuan-tuan faham isim fa'il? Kata nama, pelah,
pelaku. Ini pelaku. Skala satunya, roda. Roda satunya. Seorang yang mengembalikan. Dua, rodani, rodaini. Jamak dia apa? Roduna, ya? Rod, ya? Roduna ataupun rodina. Ini dia guna bentuk jamak lah tuan-tuan. Tapi bukanlah maksudnya ramai. Sebab tuan-tuan tahu kan, ustaz kenapa dia guna bentuk jamak? Sebab nak ditelikan dengan na, kami Allah tu. Kan na tu dah bentuk jamak. Meskipun Allah, kita faham lah Allah tuan-tuan. Tapi bentuk tu, yang ta'zim kami tu, na. Tu sebab isim lepas itu fa'il, bentuk jamak muzakkar salim, raduna. Kenapa kena buang nun? Kenapa kena buang nun? Tuan-tuan fikir kenapa? Sebab, cuba tengok. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, sebab dia nak bersandar. Bila perkataan tu tuan-tuan ni isim, dia isim yang jamak salim muzakkar, nak bersandar mudhaf-mudhaf, dia tak boleh baca rod, ya? Rod dunahu, tak boleh. Perkataan tu dia kena buangkan nunnya sekali. Ya, kita kena buang nun. Buang nunnya. Ya? Kita buang nun. Dapat apa? Rodu. Itu jawapan saya. Sebab kenapa ustaz? Sebab kalimah raduna nak jadi mudhaf, bila mudhaf alif lam, tanwin kena buang, dan kalau dia jamak ada nun, kena buang nun. Wajib. Okey, tuan-tuan dah nampak dah. Soalan saya, kenapa raduna dengan waw? Kenapa ustaz? Sebab dia boleh raduna, radu, ya, radu, dan dia juga tuan-tuannya boleh ina, radina, radi. Ha, ni tuan-tuan kena fikirlah, ya, kenapa guna waw. Ada jawapan dalam nota, saya tinggalkan. Okey. Lagi satu, ya. Yang menarik tuan-tuan kena tambah. Isim fa'il, ya, isim fa'il, saya pernah cerita sebelum ni. Boleh, ya, boleh bertindak, ya, dia isim fa'il kata nama zahir dia. Tapi dia boleh bertindak sebagai fa'il mudhari. Ada kaedah dia sebut. Isim fa'il ya'malu amal fi'il. Apa maksudnya ni ustaz? Maksudnya tuan-tuan, radu itu isim fa'il kan? Tetapi sekarang ni radu ni isim fa'il ni, yang dengan waw, buang nun, mudhaf ni, pada masa yang sama, makna dalam dia, terjemahan dalam dia, berperanan sebagai apa? Ya, berperanan. Ya, berperanan sebagai fi'il mudhari. Sebab ada kaedah tuan-tuan ni disebut isim fa'il ya'malu amal fi'il. Tuan-tuan akan nampak nanti radu ni kan, ya, radu ni start isim kan. Terjemah ni tuan-tuan fi'il mudhari akan mengembalikan. Saya kena cerita. Akan mengembalikan. Mengembalikan siapa? Hu, ni Nabi Musa ilaiki, kepada engkau. Ini satu bentuk apa tuan-tuan? Berita gembira. Lepas Allah cerita tuan-tuannya, ustaz, lepas Allah, ya, berikan perintah, ya, perintah yang kita kata ketika tu tuan-tuannya, perintah yang dalam keadaan Musa tu tuan-tuan tak tenang lah. Rasa takut tuan-tuannya. Fir'aun nak mengejar, nak membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Termasuk Musa yang dalam keadaan sabi, ya, bayi. Ya, daripada perintah ada larangan, jangan sedih, jangan takut. Susahlah tuan-tuan ni. Macam mana nak rasa tak sedih, tak takut tu dah menghanyutkan anak. Lepas tu Allah berikan apa tuan-tuan? Berita gembira. Inna raddu ilaih. Kenapa jangan takut, jangan sedih? Sesungguhnya kami. Sesungguhnya tu betul-betul lah tuan-tuan kan, betul-betul akan mengembalikan, ya, ni Musa kepada engkau kembali, ya, mengembalikan Musa kepada
engkau kembali, wahai Musa. Itu berita gembira pertama. Dan apa? Dan, ya, dan, ya, dan, okay, dan, ya, dan berita gembira yang, ya, dan berita gembira yang berikutnya, ya, dan berita gembira yang berikutnya apa tuan-tuan? Waja'iluhu, waja'iluhu minal, waja'iluhu minal mursa, waja'iluhu minal mursalin. Tu dia, ya. Waja'iluhu minal mursa, minal mursalin. Itu cerita yang berikutnya tuan-tuan. Ataupun kita katakan apa? Berita gembira yang berikutnya. Bukan setakat akan mengembalikan. Waja'iluhu. Ini tuan-tuan kena fikir. Wakan ya. Ataf, ataf, ataf kan. Lepas ni tu, ja'il. Ja'il ni asalnya apa? Ja'ah. Ja'alah. Bila sebut jahil. Ja'il. Fasiq. Bunyi fa. Fa'il pun guna isim. Fa'il. Yang jah, yang jamak banyak. Ja'ilu. Ja'iluna, ustaz. Asalnya ja'iluna. 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 Kenapa? Kena buang nun mudhaf bersandar. Ya, kena tetapi ustaz ni, tetapi. Ya, tetapi ya, kenapa? Kenapa ya, kenapa digugurkan tuan-tuannya nun, kita dah tahulah. Ya, kerana kalimah itu adalah mudhaf ya. Tetapi tuan-tuan kenapa digunakan waw nun juga? Soalan sama macam tadi kan. Kenapa ustaz dia gunakan una ya, dengan waw ya, raduna bukannya ina dengan ya, dan kenapa gunakannya jailuna ya, dengan waw bukannya jailina? Tuan-tuan kena fikir tiga soalan saya. Satu ina, kenapa bila gabung inana? Dan kenapa guna waw dua tempat isim fa'ilnya? Radu dengan ja'ilu. Dua-dua kita dah beri jawapan pada ibu ayah dalam nota. Nanti tuan-tuan lihatlah. Nak dapat nanti boleh PM kita. Baik. Ini pun sama tuan-tuan. Ja'ilu ni di isim fa'il tapi buat kerja fa'il. Maksudnya nanti ibu-ibu ayah akan nampak ya, dia terjemahkan kepada fa'il mudhari'. Allah akan menjadikan siapa? Hu ya, nya-nya. Musa tu daripada apa? Daripada kalangan golongan yang ni, golongan yang diutuskan daripada kalangan rasul lah tuan-tuan, Nabi Musa. Jadi ini pun berita gembira, bisyarah. Tuan-tuan nampak tak? Ada 8. Jadi apa ustaz? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya tuan-tuan tengok 8 yang saya buat ni. Itulah yang menampakkan ya, kefasihan ya, ketinggian balaghah dan ketinggian gaya bahasa Al-Quran. Kenapa ustaz? Dalam satu ayat ada 8 saman jumal qasirah, ayat yang pendek-pendek, dan dalam 8 itu ada 4 elemen yang berpasang-pasangan. 2 cerita khabar wa iz auhayna ila ummi Musa, Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, fa idza khifti alaihi, ayat yang ketiga tuan-tuan ya. Khabar yang kedua ya, fa idza khifti alaihi, lalu jika ataupun apabila engkau berasa takut terhadap keselamatan Musa. Ada 2 cerita. Ada 2 statement. Dan juga ada 2 perintah. Tuan-tuan betul tak? Satu apa? Menyusukan ardi'i dan mencampakkan al-alqi. Bukan setakat tu ustaz. Ada apa? Ada 2 larangan. La takhafi wa la tahzan. Dan ada 2 apa juga ustaz? 2 berita gembira. Allah akan kembalikan Musa kepada ibunya. Dan apa tuan-tuan? Allah akan jadikan Musa daripada kalangan Rasul. Itulah sebab tuan-tuan ni, ulama' mengatakan apa? Hebatnya
ayat ini kerana satu ayat panjang dapat menampung ya 8 ayat pendek dengan tersusun 4-5 secara bergandaan. 2 khabar, 2 amar, 2 nahi dengan 2 bisyarah. Itu dia. Kenapa ini timbul? Ustaz, mesti tuan-tuan tanyakan. Tuan-tuan tengok 7 Al-Qasas tuan-tuan dalam Tafsir Al-Qurtubi. Menarik. Apa Al-Qurtubi cerita tuan-tuan? Al-Qurtubi cerita tuan-tuan, siapa yang antara ulama' lughah yang mengatakan ayat 7 Al-Qasas ni bukti. Proof yang paling kuat ni yang menampakkan ketinggian balaghah Al-Quran dan ketinggian kefasihan. Min fasih Al-Quran wa balaghatih. Asma'i. Nanti tuan-tuan search dalam Google Asma'i. Asma'i ni kira macam Zabar. Tuan-tuannya kira orang-orang bahasa lah. Zaman dulu. Orang Arab tuan-tuannya. Ada satu cerita ni tuan-tuan dengar dalam Tafsir Qurtubi. Satu hari tu tuan-tuannya. Asma'i ni mendengar. Ada jariyatan Arabiyatan Tanshud. Dia mendengar seorang jiran. Perempuan dia mendendangkan satu ayat panjang. Tapi waktu tu Asma'i tak tahulah yang itu ayat Quran. Yang mana wanita jiran itu tuan-tuan membaca ayat ni. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Orang Arab tuan-tuan kan. Jadi orang bahasa ni tuan-tuan biasanya lebih tajam dan lebih peka lah dengan perkataan tu. Jadi Asma'i tanyakan ya. Qatalakallah maksudnya waihak ataupun qatalakallah. Maksudnya macam terkejut lah tuan-tuan. Hebatnya ayat ni kan. Lepas tu jiran tu pun kata tuan-tuannya ini au yu'addu hadha min qawlillahi azza wa jal. Ini merupakan ayat Al-Quran yang menampakkan apa? Fasahati wa balaghati. Jadi start daripada peristiwa Asma'i mendengar jiran itu tuan-tuannya mendendangkan ayat ini. Jadi itulah yang ulama letakkan ini antara bukti menampakkan apa? Kefasihan ayat Al-Quran dan ketinggian bahasanya. Dengan 4 elemen yang datang bergandaan 2-2-2-2 dalam satu ayat tuan-tuan. Ya, satu ayat yang panjang itu ada 8 ayat yang pendek. Jadi kat sini tuan-tuan saya simpulkanlah saya tunjukkan sebentar pada ibu-ibu ayah-ayah. Kita dah hujung ni tuan-tuan, masa dah habis dah. Saya tunjukkan pada ibu-ibu ayah-ayah di sini tuan-tuan, saya nak tunjuk ni. Tuan-tuan boleh timbang terjemahannya tuan-tuan sama tak dengan apa yang kita bincang. Saya sebut, tuan-tuan lihat dia punya Melayu dia, tuan-tuan saya sebut Arab dia kan, supaya saya sebut kalam Allah itulah. Tuan-tuan lihat yang Melayu ni, okey. Wa auhayna kami ilhamkan. Tuan nampak tadi ila ummi Musa, kepada ibu Musa. An-ardi'i, susuilah amar, kan fi'il amar. Fa'idha khifti alaih, dan apabila idha bila kamu khawatir terhadapnya, fa'alqih jatuhkanlah ataupun campakkanlah. Tuan-tuan nampak tak? Ini campak tuan-tuan. Al-qah dia bukan jatuh, dia campak. Itu. Fa'alqih fil-yam, ke dalam sungai Nil. Okay. Wala takhafi, jangan khawatir. Wala tahzani, bersedia hati. Inna, sesungguhnya kami Allah radduhu. Tadi apa rad tuan-tuan? Isim fa'il yang buat kerja fa'il mudah, mudarik, mudari'ah, akan. Tuan-tuan nampak tak ada akan kat sini? Nampak tak? Akan mengembalikan kepada kamu wa waja'iluhu, dan akan menjadikannya. Ya, dari Musa itu daripada kalangan para rasul. Itu cerita untuk kali ini. Baik. Saya kira cukup dahulu tuan-tuan untuk setakat ni. Ada apa-apa tak yang tuan-tuan nak tanya
Kalau ada boleh seminit tuan-tuan, kalau tak ada kita berhentilah ya untuk setakat ini. Ada apa-apa tak lagi mungkin soalan ke? Untuk ayat 7 ni tuan-tuan, Al-Qasas ni tajuknya min fasahatil Quran wa balaghati. Ha, yang itu yang saya harap ibu-ibu ayah-ayah boleh letak tajuknya lah ya untuk perhatian kita nantilah ya untuk ulang kaji kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji Rashid ya. Okey. Silakan Haji dengan soalan, tafadhal bisoal. Okey. Saya ada dua soalan pendek. Okay. Yang pertama yang ayat yang nombor tiga tu yang faiza hifti alaihi tu. Okey. Bolehkah kita i'rabkan macam faiza tu sebagai yang mubtada hifti alaihi khabar? Yang itu Haji tak boleh untuk iza khifti alaihi ni. Kenapa? Saya terangkan sebabnya yang iza ni Haji dia zorof tetapi dia zorof yang kita kata yang tidak cenderung kepada ada mubtada, ada khabar, dia lebih kepada ada fa'il setakat itulah. Saya faham kenapa Haji tanya sebab nampak macam jumlah ismiah kan start dengan isim. Tapi Haji, yang idha ni dia ada beberapa pandangan. Ada yang kata idha ni memang dia zorof tapi lebih kepada syarat, dia berat kepada yang tergantung tu. Ada jawab syarat dia setakat tu. Jadi dia tak cenderung kepada ada mubtada dan khabar. Meskipun nampak macam mula dengan isim, jumlah ismiah, sebab ada yang berpandangan begitu. Ada yang berpandangan lebih yang kata idha ni zorof tapi sebab dia lebih kepada syartiyah, maka dia cenderung lebih kepada harof. Maka bila harof dah tak boleh declare ayat tu jumlah ismiah, maka bila dah tak boleh declare ayat tu jumlah ismiah, tak adalah mubtada, tak adalah khabar dia, dipegang yang itu. Okay. Soalan berikutnya Haji kalau ada. Yang nombor tujuh yang ilaiki tu. Ilaiki tu Haji, okey. Yang ki tu dia majrur kan? Dia Haji yang ini Haji, dia kita tak panggil majrur. Yang ni kita panggil dia mabni. Dia kebal tapi alal kasrah. Kita guna word kebal. Kita tak panggil dia majrur. Kita panggil dia dhamir. Kalau Haji Rashid nak i'rab lah, dhamir mutasil mabni alal kasrah. Sebab Haji kena faham dhamir-dhamir semua dia mabni, dia kebal. Dia tak berubah. Dia kiki lah. Dia tak ada ku ke. Dia itu kita panggil dia dengan mabni, dengan kasrah. Yang majun ni Haji kalau dia yang selain daripada yang mabni. Contoh apa-apa isim lah, kalimah Allah ke, apa-apa kalimah dan apa-apa isim yang selain daripada mabni. Jadi apa-apa isim yang Haji nampak dia bukan kebal, dia boleh berubah-ubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, kat situ baru boleh kita masukkan majrur. Jadi mana kalimah yang Haji faham? Ini mabni, Ustaz kata kebal. Ini mabni juga dikatakan kebal. Yang kebal kita tak panggil majrur. Kita panggil mabni alal kasrah. Begitu istilah dia lah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, baik. Saya kira cukup dahulu ya tuan-tuan untuk setakat itu perkongsian kita. Moga-moga ada manfaat. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan, moga-moga ada manfaat untuk ibu-ibu ayah-ayah. Nantikan kelas kita pada sesi minggu hadapan, hari dengan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. InsyaAllah tuan-tuan, kita